sebenarnya motivasi dari Dian ya untuk memulai startup atau usaha ini? Perjalanan saya menjadi artis itu, Pak, malah memberikan saya kesempatan untuk terekspos kepada dunia wirausaha muda. Cuma pengalaman-pengalaman seperti itulah yang justru membuat saya belajar dan membuat saya ngelihat lagi gitu ke diri saya. Apa cuma segini aja kemampuan saya? Jangan-jangan di dalam diri saya juga bisa melihat orang yang mungkin punya keberanian untuk membuka wirausaha walaupun kecil mulainya gitu. Langsung saja kita panggilkan Ibu Tri Risma hari ini. Sekarang itu, Bu, saya membuat startup baru 4 kali gagal, udah putus asa. Bukan arek bangsa, anak bangsa Indonesia itu kalau gampang putus asa. Kenapa kemudian saya memaksakan acara ini dan saya ingin membuat ini besar. Bahkan mungkin yang pertama di Indonesia kita menggandeng media elektronik terbesar di Indonesia, yaitu Detikcom. Nonton bola kalian? Halo? ini berapa orang kira-kira? Saya gak nyangka kayak orang gini, saya boleh kaget dulu. Antusiasmenya gede banget ya pasti. Itu karena tuh full house, satu convention itu full house. Agak kaget juga. Oke, apa yang namanya konten? Konten itu sekarang dan menjadi sebetulnya kalau bicara bagus gak bagus, acara gini gak mungkin gak bagus sebetulnya. Apapun kontennya, apapun yang di-share. Karena ini adalah pembelajaran, bikin orang lebih sadar pentingnya karya-karya baik yang tidak di industri kreatif maupun yang di dalam industri kreatif gitu. Dan orang-orang yang di industri kreatif semoga dia terinspirasi untuk terus berkarya dan terus mengeksekusi apa yang menjadi konsepnya selama ini sebetulnya gitu sih gitu. Nah, karena saya waktu itu yang di kampus soalnya. Enggak juga. Ya, yang pasti acaranya seru banget tadi ya. Terus kita juga dapat banyak ilmu dari para narasumber seperti ya kayak Bu Risma, terus Ernest, terus Ayin. Dari para CEO, entrepreneur. Itu sangat inspirasi sekali buat kita. Saya ceritanya diperintahkan untuk jadi moderator. Siapa berani merintah-perintah itu, Ibu? Itu, iya. Kan cuma nggak beres. Tolong duduk yang tegak. Oh iya, iya. Moderator kayak guru BK ya. Iya, iya. Seru banget jadi salah satu speaker di Inno Creativation. Thank you banget Detik.com udah memberikan kesempatan buat gue bisa men-share pengalaman gue selama perjalanan karir gue kepada mungkin upcoming musicians, dan gue berharap yang nonton tadi bisa benar-benar berkarya yang sejujurnya dan sebaik-baiknya untuk bangsa kita ini. Saya Kak Gustiwana, senang banget dipercaya untuk ngobrol bareng Afgan, Mas Pongki, dan Cheryl di Inno Creativation. Menurut saya acara ini keren banget karena saya lihat tadi ada 4.000 orang yang haus akan ilmu dan diberikan oleh acara ini. Dan ternyata pembicaranya bukan cuma saya, banyak sekali pembicara yang menarik-menarik dan yang diundang tuh seperti Bu Risma, orang-orang keren semua deh. Kadang-kadang merasa sangat sangat kecil di sini, cuman saya beruntung dipercaya dan senang bisa berbagi dengan teman-teman sini. Dan acara ini menurut saya harus ada terus setiap tahun, kalau bisa malah setiap bulan, karena kita butuh informasi-informasi berkualitas seperti ini. Sukses terus Detik.com, sukses terus Inno Creativation. Hey, I'm Cheryl. Tadi baru aja kelar dari Inno Creativation. Keren banget acaranya, seru banget. Rame banget juga. I didn't think that anyone would be singing that loud to my songs juga. So I'm very happy. Semoga bisa kembali lagi mungkin tahun depan buat Inno Creativation. Sukses. All the best. And see you guys next year. Bye. Edan, acara ini membuat saya terpojok sebagai moderator. Nah, tapi keren karena 5.000 orang yang datang memenuhi dan meriah. Luar biasa, pokoknya mantap. Harus sering-sering bikin kayak gini. Thank you.
tentang pengetahuan tentang startup, bagaimana caranya kita membuat startup, ya sesuatu yang baru. Jangan malu kalau dicibir orang, tetap jalan aja. Pokoknya remaja itu tempatnya salah, jangan takut salah.